Tebo bersama dengan PT SKU Kile Desa Sungai Keruh melaksanakan binluh penyalahgunaan narkoba di ruang kelas 9A dan ruang kelas 9B, tepatnya di SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo pada Sabtu pagi. Sosialisasi ini dilaksanakan sesuai dengan surat permintaan dari pihak perusahaan PT SKU Kile Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Dan Kasat Binmas Ibtu Agung Purwanto yang mewakili Bapak Kapolres Tebo untuk memberikan materi binluh terhadap para siswa-siswi SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini agar para siswa-siswi mengerti tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, serta dampak dari penyalahgunaan narkoba yang bisa mengakibatkan kematian bagi si pengguna. Hasil yang dicapai agar diharapkan kepada seluruh para siswa-siswi SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo, beserta para remaja yang ada di Desa Sungai Keruh khususnya, bisa terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Pihak PT SKU Kile dan pihak dari SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo sangat berterima kasih kepada Kasat Binmas Polres Tebo Ibtu Agung Purwanto yang telah memberikan himbauan dan sampaiannya tentang penyalahgunaan narkoba. Kami SMP 10 Kabupaten Tebo bersama PT SKU, bersama PT SKU, bersama Sat Binmas Polres Tebo, bersama Sat Binmas Polres Tebo, melawan berita bohong, melawan berita bohong, ujaran kebencian, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Dari Jambi, Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Tebo, Bripka MH Siagian, salam Tribrata.